Amazing. Durian Simas Orange atau oranye. Termasuk jenis durian khas Wonosalam, Kota Jombang, Kabupaten Jombang ya. Nih. Durian Simas Orange. Nah, untuk durian Simas ini ada beberapa ya, ada yang Simas lokal biasa sama yang ini jenis yang orange. Orange dalam arti daging buahnya berwarna orange atau oranye. Lagi buahnya, ini ada yang pesan. Di bekal buahnya ini panjang ya. Panjang tuh, memanjang ya. Berbeda dengan jenis durian lainnya, dia lebih ukurannya lebih panjang dan pipih. Ah, di sini juga banyak. Ayo, let's go. Jadi duriannya ini lebih ke ukuran panjang. Dan percabangannya bagus banget. Dan struktur daun seperti ini. Besar. Terus kaku banget. Kaku banget, tebal. Untuk durian Simas Orange Wonosalam. Ah, di situ juga banyak. Menyenangkan ya, kita lagi ada di perkebunan durian. Jadi salah satunya kita bisa reviewkan tentang durian Simas Orange ya. Nonton terus, kita akan review. Ya, durian Simas Orange. Durian ini berasal dari Jombang ya. Wonosalam banyak terdapat di Jawa Timur, Jombang, Wonosalam. Untuk jenis durian lokal selain durian Simas, di Jombang ini terkenal juga durian Bidu. Nah, kita akan mereviewkan tentang durian Simas Orange ini ya. Nah, untuk buahnya ini tidak terlalu besar ya, tapi agak cenderung lonjong panjang untuk durian Simas. Untuk durian Simas ini durian yang paling aman ya. Kenapa dikatakan paling aman? Karena dia ini rendah kolesterol dan alkohol ya. Jadi untuk penderita diabetes ini cukup aman untuk durian Simas Orange ini ya. Untuk rasanya sendiri, durian Simas Orange ini tidak terlalu manis dan cenderung rasanya ini hambar. Jadi untuk penderita itu tadi ya, diabetes atau kolesterol tinggi, ini aman untuk dikonsumsi. Dan untuk tekstur daging buah ini tebal dan agak kering. Jadi banyak orang ini menyebutnya durian telo karena rasanya hambar. Tapi banyak juga yang meminati durian Simas ini ya. Untuk warna buah durian Simas Orange ini kalau udah matang berwarna coklat kekuningan. Untuk daging buahnya ini berwarna orange segar ya, orange menyegarkan. Nah, untuk durian Simas Orange ini lebih adaptif ini di pegunungan ya, atau dataran tinggi daripada dataran rendah. Lebih cepat berbuah di hawa dingin dataran tinggi untuk durian Simas Orange ini ya, teman-teman. Ya, ini udah sistemnya udah dipasang tali biar nggak jatuh ya. Biar nggak jatuh di tanah, jadi bisa ditemukan. Nah, di sini juga ada banyak sekali, guys. Nah, itu yang besar ada.
Nah, itu aja ya, teman-teman. Review singkat tentang durian Simas Orange di video Widjadari. Semoga bermanfaat. See you. Wow.